Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ketemu lagi sama kita belum Farmilis. Oh iya. Kita ini lagi di belakang rumah. Belakang rumahnya Madam. Ini salah satu bahasa Inggrisnya ingon-ingon ya. Kura-kura. Ini kura-kura darat ya. Ya, ini Surukata. Nama latinnya Centrocelys Surukata. Salah satu kura darat terbesar ketiga di dunia. Jadi nomor satu ada yang dari apa? Galapagos, yang dua itu Aldabra yang punya Irfan Hakim. Yang ketiga ini Surukata. Jadi di sini ada dua jantan satu betina ya. Dua jantan. Kebalik. Tiga. Tiga betina, dua jantan. Iya. Sebenarnya jantannya ada tiga, yang satu sekarang yang satunya itu jadi enteng ya. Tarat. Yang satunya mati. Jadi ini pembunuhnya. Waktu kita ke Solo ya waktu itu. Jadi pulang-pulang udah hancur, udah berantakan ini belakang rumah enggak. Kayak itu kan. Terus ini udah mati. Posisinya udah busuk gitu. Nah, ini dia lagi makan. Makan apa ini? Ini makan Princess Evie, ini tanaman merambat. Sama ini biasanya dikasih apa? Ginseng Jawa. Ini biasa buat kita kalau bikin mie gitu, bikin apa ini kan sayuran juga. Nah, normalnya biasanya teman-teman makannya sawi ya. Sawi. Cuma kita enggak terlalu kasih sayuran terlalu banyak juga, lebih ke rumput karena di alam juga kan dia sebenarnya makannya rumput, terus makannya kayak sukulen, kayak kaktus gitu. Cuman kan kalau kaktus kan kita carinya di mana gitu. Iya, ada sebenarnya. Gitu. Cuman alhamdulillah punya orang. Nah, itu. Pikir jalan potong ya. Nyuri dah kita. Iya. Nah, kalau si jantan ini tua ya segini? Ini sebenarnya lebih tua yang di sana ya, di belakang nanti kita shoot. Ini sebenarnya ini keep dari kecil sih. Ini dulu di kantor di depannya kandangnya Riri di kantor SPBU. Terus karena nggak mungkin terus kan dikandangin di dalam kantor, akhirnya pindah ke outdoor. Pindah ke sini. Ini umurnya sekitar berapa ini? Ada 7 tahunan sih ini. 7 tahun segini. Normalnya kalau segini itu 30 tahun. Itu kalau normal di alam ya. Cuman kan ini di pemeliharaan, jadi segini udah, ini baru 7 tahun gitu. Cuma ciri khasnya ini, jadi kalau kita keep-keepan, kita pelihara itu, pasti ada ini, piramiding. Karena makanannya kan terlalu banyak. Jadi kelebihan nutrisinya itu bakalan jadi kayak gini, piramiding. Gitu. Aslinya kayak gini, ini wild cow, ini apa? Dari alam, tangkapan liar ini, jadi halus karapasnya. Nah, ini kalau buat bedain jantan betina, ini dari mana ya? Jantan ini sih ada kayak semang kelebihan dari membawa itu apa? Ini buat berantem kayak keras gear gitulah. Nah, ini makanya ini biru. Betina lebih pendek, jadi nggak sampai ke atas gitu. Oh, yang depannya ini ya. Banyak. Jadi itu kayak senjata gitu. Dia makin tua makin panjang, makin lancip ke atas. Itu buat lain gitu. Setelah waktu musim kawin. Terus ini Surukata ini walaupun kura darat, kita di sini tetap sediakan kolam karena dia kalau siang pun nyebur ke kolam, dia mandi gitu. Jadi enggak orang sayuran enggak sebenarnya. Jadi dia juga tetap butuh, juga butuh air segar gitu. Lihat yang satu lagi, satu pair, satu pasang ada di belakang di sana. Ayo Mas, jalan Mas. Belakang. Di belakang ada Bukit Chan. Haus dong. Popa. Popa Bukit. Nah, ini dia masuk.
dia ada di samping sini. Dah, ini yang dari Makassar, ini baru, ini belum ada setahun di sini. Belum ada setahun lah, ini yang kemarin dari si Daus, siapa? Daus. Muhammad Firdaus dari Makassar. Ini jantan ya? Enggak, ini, oh, ini yang betina. Ini yang jantan. Jadi sebenarnya Oktober tahun lalu itu udah bertelur, cuman karena dia galinya nggak terlalu dalam, kena kakinya sendiri, jadi pecah sendiri. Pecah. Terus waktu saya coba gali, nah itu ternyata kena pacul. Ya, memang memang hebat sekali. Kita perusak. Ini bawahnya pasir ya? Ini pasir, ini tebelnya sih sekitar segini lah, segini berapa ya? 40 sentian. 40 sentian. Itu fungsinya juga buat kalau dia nelor kan, mm-hmm, dia bakal masuk bikin lubang ke dalam tanah ya. Mm-hmm. Misalnya kayak gini nih. Ini temboknya ini apa, membentuk setengah lingkaran ya, dia kena gesekan ini ya. Iya. Ini. Sama ini kakinya juga, dia tuh kakinya pas banget buat gali. Iya. Ini kalau kukunya aja kuat. Kalau mau pengen nyoba nih, tangannya masukin di kaki belakang. Kejepit ada. Pasti kejepit. Sakit banget kalau kejepit. Ya barusan ini. Kena tuh. Iya dong, kita. Nah, di sini tetap, sini ada tempat air juga. Air gitu. Ini sebenarnya beberapa kali di sini itu kebanjiran. Jadi banjirnya sampai segini dan otomatis ini kerendam. Untungnya dia ternyata enggak tenggelam. Jadi dia bisa ngambang, bisa cari makanan. Ditanya kan sama. Sekarang lagi kawin. Kawinnya kayak gini. Dia bersuara keras banget. Sebenarnya kelaminnya itu gede banget tapi nggak kelihatannya. Ini jantan bakalan keluarin suara keras banget. Kita nggak akan mau ganggu, kita bakal keluar dulu. Ini penyakit di kura-kura ini rata-rata pilek ya? Iya, pilek. Nah, masalah pengobatannya biasanya gimana? Biasanya tetap di nebulizer. Kalau ukurannya dia masih masih oke lah, belum sampai segini ya, masih juve gitu, bisa kita nebulizer, kita masukin ke chambernya gitu, ke kontainernya. Terus habis itu dikasih antibiotik, biasanya sih gitu, ke dokter hewan. Ini kita kasih daun pepaya, ini juga bagus buat pencernaannya, bagus sebagai apa, anti cacing biasanya. Terus kalau biasanya kalau biar sehat juga dikasih itu namanya bunga apa itu Pak, bunga sepatu ya? Iya, bunga sepatu. Bunga sepatu itu kalau teman-teman kesusahan langsung naik tol aja di pinggiran. Itu di pinggiran tol itu banyak. Nah, ini nih kalau berantem nih tas, jadi sering banget berantem kayak gini. Nah, ini semua daun ya rata-rata dimakan ya? Semua daun, asal dia nggak sebanyak proteinnya, karena dia nggak butuh protein terlalu banyak. Jadi nanti takutnya dia piramiding, terus sama ada kayak pengapuran gitu. Nah,
biasanya itu penyakitnya dia selain flu itu ada kayak bladder stone. Oh iya, BS. Sama kayak iguana. Kayak iguana, sama kayak itu, jadi kayak ada semacam apa gitu, batuk. Nah, dari kalsium yang menumpuk gitu. Kalsium yang menumpuk gitu dalam organ. Dari itunya, dari apa? Pipisnya. Dia kan dia keluar urin tiap hari. Nah, itu kadang urinnya tadi itu enggak keluar cair tapi mengeras ya. Dan harus operasi tuh. Jadi bongkar di plastronnya. Iya, di gerinda biasanya acaranya. Tapi jangan dicoba sendiri di rumah kayak iguana karena ini beda ya. Kayaknya cukup ya. Ya. Ya cukup. Nih nanti beberapa apa ya? Sabtu mungkin kita bawa ke Surabaya, kita bawa ke DRD Veterinary. Di sana juga ada beberapa dari suku kata yang lain. Lebih besar. Lebih banyak. Nanti karena kita ada project barengan gitu. Semoga bisa kawin, semoga bisa berkelor. Jangan lupa. Oh ya, jangan lupa like. Kalau kalian suka sama video kita, jangan lupa like, jangan lupa komen. Dan kalau suka banget, silakan subscribe dan share ke akun kalian masing-masing. Oke, gitu. Okay, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. We'll be right back.